Oke. Sekarang sudah jam 5.50 menit petang. Kami sudah sampai di Tawau. Belum sampai pusat bandar lah, cuma memang di dalam kawasan bandar Tawau sudah. Aku pun dah pasti ini batu berapa. Shock lain tadi highway Tawau. Dari checkpoint Sempurna itu menuju ke sini memang shock. Novo ni jarang-jarang dapat 120 km/jam. Karena tadi memang shock. Si memang shock. Okay. Minyak pun ngam-ngam habis. Kalau boleh tengok, ah, dari Sempurna last isi tadi. Isilah besok, dapat kita isi lagi. Kau punya berapa? Habis. Hah? Kalau kau last isi besok dikalapakanlah. Habis ah? Di Sempurna isi full tadi kan? Oke lah, jom kita isi minyak. Kesian Novo ni dilenjan habis-habisan, walaupun tidak laju habis pun, walaupun tidak laju mana. Allah Akbar. 54 ya. Oke guys, minyak dulu. Helmet ni sebenarnya sempit sikit. Helmet ni ada sebenarnya sempit sikit. Sini sakit. Oke lah, nanti apa-apa kita sambung. Oke, kami sekarang di tembok Tawau. Di ujung tu adalah tempat bergambar mercu tanda Tawau. So kami ambil gambar sini, dan ada satu tempat lagi, tempat tulisan ataupun lukisan graffiti. Dua tempat tu kami kena bergambar dan cari makan. Galen sudah beli tadi di Shell, cuma itu 5 liter saja. Yang lain-lain maybe kami isi anulah, isi pakai botol je. Sebab Sawal punya jimat, memang jimat. Aku punya ya, yang tadi 100 km sajalah. Paling kuat pun rasanya Novo ni full tank engine standard begini. Engine standard lah, polis sudah tukar apa semua, exhaust. Paling kuat pun maybe dalam 130 km saja. 130, 100 hingga 130 km, bergantung kepada cara bawa. Maybe kalau kau jenis santai, boleh sampai 150 maybe. Jadi jomlah kita cari mercu tanda Tawau dan ambil gambar. Mana tu? Oh, tengah. Beli gini. Dia ada tapi jarang membagi tu. Beli ke snack motor awal? Beli ke snack motor? Tak beli ke kita ke snack motor? Beli ke snack motor? Tu kata berada tu, beli ke? Berani kau? Tidak kasih naik motor, wah. Naik motor, kor. Boleh nggak kasih naik motor lah situ, Cai? Tidak boleh.
Oh, masih recording. Okay. So, kami mau ke stik motor tapi takut pula kena marah. Jadi biar sini sajalah. Gelap kan, Wal? Slang pun slang Sengaja. Ya kan. 1 2 3 Stay still. Bang, boleh tolong bang ambil gambar bang. Gimana, begini aja? Nah, begitu aja, sini bang. Di sini ya. Okay, kami sekarang di apa? Empire. Empire ke? Empire Food Court Tawau. Belum lagi kami sampai homestay. Okay, udah saya bayam. Gelas dia gelas besar. Lepas tu ada baske lagi di sana. Makanan kami belum sampai lagi. Ini yang duluan sampai. Sini banyak kedai makan, ada burger, food truck. Banyak gerai-gerai belah sana. Nah, ini jus kelapa. Kelapa blend. Kelapa blend. Lain rasa kelapa yang ditawau. Jadi kamu kena tahu kalau kamu butuh rasanya. Seperti kami tunggu makanan dulu. Makanan aku sambung. Akhirnya kami sampai juga di dekat kawasan homestay. Sudah jam 9.48 menit malam. Makan sudah, beli keperluan apa yang mau dibeli sudah. Tapo makanan sudah. Isi minyak pun sudah. Salah. Jadi besok insyaallah mudah-mudahan terus jalan. Okay, kami punya homestay ini terletak di apa ini, Taman Semarak Jaya Tawau. Aku tengok tadi dekat area Muhibah ataupun Kampung Muhibah. Salah jalan. Taman Semarak Megah. Taman Semarak Jaya.
kadang-kadang kalau ride begini ataupun jalan jauh ya memang susah, mau agak masa untuk sampai di tempat homestay. Kadang-kadang terasa rugi sebenarnya ambil homestay tapi check in jam malam begini, jadi besok pagi kena keluar, jadi ada rasa rugi jugalah. Tapi kalau ramai begini rasanya berbaloi, sebab macam homestay kami di Taman Semarang Jaya ni dia baru RM 200 ringgit. Kalau sendiri memang rasa berat, tapi 4 orang jadi bolehlah share-share, jadi rasa ringan untuk satu malam dan lagi selesa sebab dia rumah. Kita boleh cuci kain, boleh cuci motor. Mudah-mudahan sampai selamatlah besok. Besok pun tough perjalanan. Dah sudah rumah ni. Oh, ini rumah yang lain. Hari tu aku dengan kawan-kawan lain pernah sewa, tapi bukan ride, aktiviti kelab, kelab beli ya. Tapi bukan di area ni. Aduh, bonggol. Owner yang sama. Apa dia? Dia tadi depan je. Aku pun tak pernah. Dah dah. Baru tu pada dekat. Dah dah. Okey, apa ni dia sambung. Depan.